Sebelum memulai, ada baiknya kalian mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di sini saya akan menggunakan semen berwarna hijau. Semen ini biasanya digunakan untuk nat atau untuk menutup sambungan keramik. Kita aduk dulu semennya sampai merata. Baru kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan. Jangan lupa kita ratakan semennya agar tidak ada hasil cetakan yang bolong-bolong nantinya. Jangan sampai masih ada gelembung udara yang tersisa di dalam yang akan membuat hasil cetakan menjadi tidak rata. Untuk membuat lubang air, lubang pembuangan air, kita bisa tambahkan kayu atau besi atau paku di tengah-tengahnya untuk memudahkan kita membuat lubang saluran pembuangan airnya. Ini adalah hasil semen yang sudah mengeras, kemudian kita lepaskan dari cetakannya. Ini dia hasil cetakan pot mini yang sudah jadi. Sekarang tinggal lubangnya. Sekarang bagian bawahnya tinggal kita lubangi. Nah, kita lihat pot ini sekarang sudah berlubang. Tinggal bagian bawahnya yang kita haluskan menggunakan amplas. Nah, selain membuat pot bunga menggunakan semen, kita juga bisa bereksperimen dengan membuat pot menggunakan resin yang dicampur dengan pasir. Resinnya selain resin bening, kita juga bisa mencampur dengan resin yang kita beri warna semi transparan. Ya, pokoknya disesuaikan dengan selera kita saja. Dan inilah hasil pot yang telah kita buat dengan menggunakan cetakan silikon molding. Demikian, selamat mencoba dan jangan lupa untuk mensupport terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih.